Selamat pagi teman-teman. Kita kedatangan mobil Brio ya. Awalnya customer itu dia ngambilnya eksterior karena keluhannya itu di jamur bodi dan di jamur kaca. Ini ya bisa dilihat ya. Ada jamurnya kelihatan banget. Terus saya lihatin dari list harga dari Autoblink yaitu terus kemudian dia minat full paket detailing ya. Jadi full paket detailing dia penambahan treatment engine. Engine detailing itu bersihin mesin ya. Jadi untuk kerak-kerak yang di dalam mesin itu bersihin apa itu oli-oli yang membandel kayak gini teman-teman. Bisa dilihat ya. Terus termasuk juga untuk paket detailing itu interior detailing ya teman-teman. Jadi interior detailing itu bersihin interior, karpet dasar kita ambil, kita cuci semua, dari plafon juga kayak gini. Tuh ada kotoran juga dari plafonnya, kotor banget ya teman-teman kayak gini. Untuk apa itu kursi juga kita bongkar kayak gini. Ada flek-flek yang membandel di kursinya juga. Ya, bisa dilihat juga. Dan untuk kayak gini kita bongkar juga, kita bersihin semuanya. Karpet juga kita ambil, nanti kita cuci semuanya juga. Jadi bersih semuanya ya. Bisa dilihat untuk Mas Rifai mesinnya ada keluhan apa tadi Mas Rifai? Hanya bekas tikus. Oh, ada keluhan tikus teman-teman, ternyata di dalam mesinnya kayak gini ya. Tadi ada kotoran tikus yang membandel di dalam mesinnya ini. Oke teman-teman, jangan lupa datang ke Autoblink kalau pengen mobil Anda jadi bling-bling. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita salon mobil lainnya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasi channel Autoblins agar tidak ketinggalan cerita salon mobil terbaru. Sampai jumpa Om di cerita salon mobil Autoblins lainnya.